Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali welcome back to my channel Omot. Oke teman-teman, di video kali ini gue bakalan mainin Minecraft lagi. Dan di kesempatan kali ini teman-teman gue bakalan showcase dan review and share map Redstone ya teman-teman ya. Jadi ini mapnya buatannya Aisyah teman-teman ya. Dia nongol di kolom komentar gue teman-teman. Dia kasih link download mapnya teman-teman ya. Dan by the way, dia ini bikin sendiri loh teman-teman. Dia itu bikin sendiri dan sebenarnya ya teman-teman, kemarin gue tuh udah showcase satu map, satu bangunan ini teman-teman, yang bangunan yang ini nih yang ada helikopternya teman-teman. Cuman kemarin itu teman-teman, filenya tuh rusak. Waduh. Jadi gue nggak bisa upload teman-teman. Ya. Karena gue ada satu waktu doang buat record teman-teman. Oke. Kita langsung aja ganti kamera teman-teman. Soalnya satu rumah aja kemarin udah sampai 16 menit. Oke, let's go. Oke, jadi kita pertama-tama teman-teman kita baca dulu apa yang ada di dinding teman-teman. Oke, jadi di sini ada map by Aisyah. Terima kasih yang sudah mendownload map ini. Map ini saya bikin 20 hari. Map asli buatan saya sendiri. Map ini baru jadi 90%, jadi tungguin aja, oke? Tapi udah di share gua ya teman-teman ya. Waduh. Oke, jadi teman-teman, dia tuh bikin sendiri ya 20 hari. Jadi hargailah karya orang lain, teman-teman. Oke, oke. Terus kita baca yang ada di sini, teman-teman. Sini tuh ada tulisannya "Oh". Dan sini ada tulisannya "Uh". Cuma itu doang ya, teman-teman ya. Dan sini ngebug, coy. Ini apa loh? Oke, kita pertama-tama teman-teman, kita itu bakalan showcase yang bangunan ini dulu teman-teman, yang ada helikopternya. Dan yang kedua itu kita bakalan yang di part 2 teman-teman, gue bakalan bikin part 2 teman-teman. Yang di part 2 gue tuh bakalan showcase map yang ini nih, showcase bangunan yang ini nih. Ini dua nih, ketiga bangunan ini bonus. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ke sini karena apa namanya, lama banget ya teman-teman. Oke. Map by Aisyah tulisannya teman-teman. Oke. Jadi sini ada semacam kamera teman-teman ya, kalau di rumah orang kaya tuh teman-teman, tuh ya ada kamera kan teman-teman yang halo dengan siapa gitu kan. Oke, jadi sini ada button. Kita klik dan oke, ininya buka ya teman-teman. Ininya buka dan by the way teman-teman, ini nutup teman-teman. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan by the way maaf banget kalau agak sedikit berisik ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa lah ya teman-teman, nggak kedengeran kayaknya. Kalau kedengeran ya maaf ya teman-teman. Oke, terus ini ada tim set siang sama malam. Hampir semua map yang gue showcase teman-teman, yang map Redstone yang gue showcase tuh pasti ada tim set siangnya ya teman-teman. Oke, berhubung gue udah pernah showcase kemarin ya teman-teman, gue tuh udah tahu ya teman-teman ya, jadi kayak nggak ada reaksinya loh teman-teman. Jadi ini ada mini storage dan kebukanya tuh di sini teman-teman. Wow, punya kebukanya tuh di bawah pohon. Jadi ini ada chest 8 ya, chest 8 ya teman-teman, bukan chest 6 itu, chest 8. Terus kita tutup lagi. Oke, okay, nice. Terus kita kesini teman-teman, tuh ini keren loh. Coba kita tarik teman-teman. Nah, itu begitu itu teman, begitu turun tuh langsung ditutup. Weh. Kamu jangan keluar. Weh lah. Oke, okay. Begitu apa namanya? Kok kudanya mau keluar terus ya? Kemarin iya loh teman-teman. Itu begitu apa namanya? Begitu pagarnya turun tuh langsung tutup blok rumput loh teman-teman, bagus loh. Terus ini ada kolam renang, wes lupa tadi showcase kolam renang. Begitu kita ini fungsi buttonnya ya dua sama ya teman-teman, jadi aduh, jadi salah satu aja yang kalian klik. Oke, kalau kalian klik tuh bakalan kolam renangnya bakalan ketutup, dan kalau kalian klik lagi tuh bakalan kebuka teman-teman. Wow, keren sih.
Oke, terus ini ada kandang doggy atau serigala ya teman-teman. Tuh ya sama aja buka tutup. Terus sini ada pintunya teman-teman ya. Pintunya keren sih. Wih. Oke, kita nggak usah tutup ya teman-teman. Soalnya nggak ada buttonnya, ada. Oke, terus ada sini ada kalau nggak salah sini tuh ada apa yang namanya? Oh ini kamar mandi ya teman-teman, toilet. Terus sini ada kamar. Terus ini elevatornya rusak teman-teman. Gue udah coba kemarin soalnya. Terus ini ada terbang ya kita ya. Ada oh iya ini keren loh teman-teman. Sini tuh kalau kalian klik tuh bakalan ganti loh. Wow keren sih. Coba klik lagi bakalan diamond dan kalau nggak salah ini bakalan gold. Oke kita coba lagi. Tuh wow keren banget teman-teman. Oke terus sini ada lampu ya teman-teman. Kayaknya sih lampu doang sih. Kayak ada suara. Oh ini teman-teman. Wow. Keren sih, gue belum pernah kesini teman-teman. Belum kesini sih kemarin. Soalnya gue nggak tahu sih ada ruang ini teman-teman. Oke lah, kita bakalan tutup aja ya teman-teman. Soalnya takut kelamaan teman-teman. Oke, terus sini ada lift. Oke, lift. Dan ini by the way bukan lift ya teman-teman sebenarnya. Ini kayak ruangan ke bawah lagi teman-teman. Oke, terus ya kita ke bawah. Dan kalau nggak salah sini kalau kita klik ini teman-teman tuh muncul kayak air terjun loh teman-teman. Wow kan? Kayak bagus tuh. Keren. Terus kita ke kiri dulu teman-teman. Kita klik dan ini bakalan buka teman-teman. Ini bakalan buka dan ini buat tutup lagi. Tapi kita nggak bakalan tutup teman-teman karena ya kita bakalan cepetan aja. Dan ya di sini ada beacon teman-teman ya, dan beacon ini bisa di on off loh teman-teman. Ini kan biasanya kan kalau gini doang teman-teman tuh langsung nyala kan. Kalau ini bisa di on off loh teman-teman. Coba kita klik. Nah ini on. Kalau kita klik lagi sampai lampunya tuh nggak nyala teman-teman tuh bakalan hilang teman-teman ya. Oke coba kita klik. Tuh klik. Nah bakalan ada lasernya lagi. Dan kalau ini apa namanya petandanya ya, penandanya teman-teman tuh lampunya nyala loh ini loh. Bagus keren. Terus ini ada warna beacon. Dan warna beacon ini adalah warna apa ya? Gue lupa teman-teman. Oh warna hijau ya benar-benar. Warna hijau dan sini ada pengubah otomatis warna beacon. Nah kalau kita harus kita mau ngaktifin yang pengubah otomatis teman-teman, kita harus ngubah dulu warna beaconnya teman-teman. Maksudnya matiin loh teman-teman. Oke kita matiin dulu dan kita klik yang pengubah otomatis. Dan ini keren banget sih. Ini hitam terus rubah-rubah loh teman-teman. Hitam tuh, hitam, coklat, terus nanti ungu. Ini warna apa sih? Ungu ya. Oke kita apa namanya, kita offin semua ya teman-teman. Dan kita bakalan keluar. Oke, kita bakalan menuju ke rumah. Ke tempat yang ini teman-teman ya. Ini lupa sih, agak lupa ya teman-teman. Nih, oh iya ini ruangan kosong teman-teman. Ini ruangan kosong yang setahu gua kalau di pencet teman-teman ya, itu nggak muncul apa-apa. Atau fashion. Duh, nggak muncul apa-apa teman-teman. Mungkin belum selesai ya. Oke lah, mungkin belum selesai teman-teman. Oke. Kita tutup teman-teman dan kita bakalan menuju ke tempat yang ini. Dan seingat gua ini tempatnya kosong. Kosong ya. Oh iya kosong benar teman-teman. Oke kita bakalan balik ke tempat ke lantai atas teman-teman. Jadi ini keren sih, ada kayak ada koleksinya loh teman-teman. Kayak ada koleksi baju-bajunya. Cuma yang baju netherite kok nggak ada ya. Terus sini ada picture atau lukisan teman-teman ya. Oke terus kita ke lantai atas dan masih kosong teman-teman. Masih kosong ya ternyata teman-teman. Dan kayaknya sih udah ya, udah selesai ya. Mungkin coba kita klik elevator.
Oke, coba kita klik elevator ini teman-teman, dan ya setahu gua teman-teman tuh error teman-teman. Oke. Tuh. Oh, bisa ya? Bentar, coba. Oh, bisa teman-teman. Wow, keren sih. Kemarin nggak bisa loh. Oke. Coba kita buka teman-teman. Oh, ini ruang rahasia lah. Oh, keren sih. Wow, keren banget nih Aisyah, mantap. Oke. Terus ada apa namanya? Ini password ya teman-teman ya, ada ruang password. Dan ya coba kita klik. Ini apa ya lampu? Loh, nggak ada reaksi ya teman-teman? Oh, ada kayak CCTV-nya loh teman-teman. Wow, keren. Oke, coba passwordnya 1379. 1 3 7 9. Nggak ada reaksi ya. Coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4. Nggak ada reaksi teman-teman ya. Oke lah, mungkin kita coba balik menggunakan lift teman-teman. Apakah liftnya berhasil lagi atau enggak teman-teman. Oke, setelah ini kita bakalan penutupan. Wow, berhasil loh teman-teman. Wah, keren sih, keren. Kebanyakan sih ya emang yang ruang berpasport itu teman-teman tuh nggak jadi ya teman-teman. Ini bukan di map ini doang teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Dan kita bakalan tutup lagi. Oke, nice. Kita bakalan penutupan di sini teman-teman, bersama kuda-kuda ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video gue kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menghibur kalian semua. Oke, bagi kalian yang mau download mapnya, ada di deskripsi teman-teman. Dan ya, paling gue nanti tunggu part 2 ya teman-teman ya. Oke lah, jadi bagi kalian yang mau download mapnya, tunggu part 2 teman-teman ya. Dan part 2-nya kayaknya bukan besok. Besok kayaknya gue bakalan mainin map parkour lagi teman-teman. Dan wow, keren sih ini, langsung malam. Dan okelah, mungkin cukup sekian teman-teman. Bagi yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe dulu teman-teman, karena subscribe dari kalian membuat saya semangat untuk membuat konten-konten lagi teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bagi yang mau dukung channel ini, kalian tinggal share ke teman-teman kalian. Dan oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya tadi ya. See you.